di depan teman-teman semua sudah ada Prima Jaya. Ini unit kedua dalam minggu ini yang dirilis teman-teman. Jadi kemarin sudah rilis, ini rilis lagi unit yang kedua dengan sasis yang sama, Hino RM 280 dengan bodi yang sama juga, spesifikasinya juga sama ya, kayak satu crash gitulah kembaran. Prima Jaya Cemerlang Jatra Legacy SR3 XHD Prime Ultimate R. Di sini untuk Ultimate R sudah dapat spesifikasi yang memanjakan penumpang dengan segala aksesorisnya. Yang pertama kita cek dulu aksesorisnya untuk Ultimate R. Oke, di depan, dari depan ya. Di depan untuk yang Ultimate R itu sudah dapat running text yang ada di atas lampu itu teman-teman, di dashboard. Terus kemudian dari eksterior, kalau yang Ultimate R ini, Ultimate juga dapat sih, lampu sudah baru, lampu Tesla yang di bagian bumper bawah itu juga sudah termasuk dapat. Terus di atas ini ada tambahan dari customer, yaitu dengan penambahan lampu yang ada di atas sana. Oke, kemudian di bagian sisi samping kiri, baik Ultimate atau Ultimate R, dia juga mendapatkan mirror plate variasi yang ada di kaca. Variasinya sekarang mirror plate seperti ini, menambah kesan simple tapi tetap mengedepankan luxury-nya. Oke, kemudian di sebelah sisi samping kanan kiri bodi yang memanjang ada lekukan dengan aksesoris lampu Ultimate-nya. Nah, untuk XHD Hino RM 280, bagasi atas roda sudah termasuk include ya teman-teman. Jadi sudah ada bagasi atas roda 1, 2, 3, 4 di sisi kiri. Wheel dock seperti ini opsional, jadi bisa pakai bisa enggak. Misal mau pakai ya kita kasih. Misal enggak pakai ada pengurangan biaya, misal mau dikasih velg aluminium kan dia enggak pakai enggak apa-apa lah gitu. Oke, di sebelah kanan dengan livery yang menurut saya livery kayak gini tuh timeless dan oke lah untuk jangka panjang. Nah, untuk Hino, untuk Ultimate R, sorry, itu akan mendapatkan kisi-kisi udara, covernya mirror plate juga seperti ini teman-teman, dengan lambang SR3 atau cuttingan SR3. Kemudian di sisi sebelah belakang, teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah mendapatkan lampu running di sini. Ada lampu running di area cup engine belakang, dan di atasnya ada mirror plate. Kemudian di sini lampu ini, lampu sennya bisa ngalir. Kalau yang standar kan dapatnya yang ada lampu merahnya aja di sini. Ini sudah full bisa ngalir untuk lampu sennya. Di atas juga lampu di belakang dapat yang terbaru. Terus ada lampu tombak itu. Dulu lampu Garuda, sekarang kita namakan apa? Lampu tombak ya. Seperti ini. Oke. Kemudian ini mau dinyalakan teman-teman. Melankolis Nice Journey Vehicle Tegal Lenga. Gumi gelah. Oke. Ini tampak sisi belakangnya Ultimate R seperti ini teman-teman. Kemudian tampak sisi dari sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Sebelah kiri dengan pintu di bawah kaca membuat unit ini kesan nggak kepotong lah, untuk bodinya itu dapat banget. Nah, terus di bagian kiri sama di bagian kanan, yang membedakan hanya flap radiator di sini belum bisa hatchback, dan di pintu di sini ada dua, di kanan juga ada pintu darurat. Untuk kaca di atas ada slidingnya. Teman-teman bisa lihat di sana ada slidingnya, kelihatan nggak tuh? Ah, kelihatan itu. Ada slidingnya karena di dalamnya ada smoking roomnya, teman-teman. Oke. Buleleng North Bali, enjoy the difference. Nah, di sana teman-teman ada stikernya. Oke, baik. Ini pakai plat DK ya, tadi plat putihnya ya. Plat DK 8570, berarti sasisnya by CSPI Bali. Oke, untuk bagian dalam bagasi untuk RM 280 ini full. Oke, dari sisi sebelah sini sampai dengan depan semuanya full. Kemudian di dalam kita lihat ada namanya bocycle teman-teman. Kita buka bagian tengah. Nah, bagasinya kita buka seperti ini bisa. Kemudian ada bocycle, ini namanya bocycle teman-teman, sorry gelap, kita terangkan dulu.
Nah ini ada bicycle namanya. Oh nggak kelihatan ya? Ada bicycle di sini atau untuk pengikat sepeda motor teman-teman. Ada bicycle di sini. Di sini kelihatan nggak? Nah ini bicycle namanya. Untuk pengikat sepeda motor. Untuk unit ini pakai di semua tiga bagasinya teman-teman. Bagasinya juga longgar. Oke, kita tutup kembali. Nah, sudah menyala. Pastinya lampunya juga akan segera dinyalakan. Kita lihat dari sisi sebelah jauh. Sisi sebelah jauh agak menjauh untuk melihat lampu-lampunya juga dinyalakan. Nah, satu itu dinyalakan lampu kota. Oh, lampu kota tok nyala gitu. Drivernya turun tah. Nah, Ultimate R juga akan mendapatkan lampu kepet seperti itu. Di lampu biru-biru di kepet ini sudah termasuk dari karoseri, teman-teman. Oke. Ini sepertinya spesifikasinya untuk agak, tapi pariwisata juga oke kalau mau sewa. Dan lampunya berdinyala-nyalakan semua dulu. Nah, di dalamnya ada dua buah jok kernet dan di belakangnya ada sekat partisi. Itu sekatnya oke lah untuk pandangan luas ke depan. Kemudian ini total jumlah seatnya kalau nggak salah 30 seat like rest ya, dengan toilet kiri dan smoking area di area trap tangga belakang, dilengkapi dengan kandang macan atau tempat tidur sopir. Oke, ini unitnya akan segera dibawa keluar, dirilis teman-teman. XHD ini memang kelihatan tinggi, kelihatannya tinggi, cuma untuk bodinya sih tingginya ya sama kayak yang kemarin-kemarin teman-teman. Memang looks-nya aja tinggi sih. Menurut teman-teman gimana yang di luaran? Nah, ini juga dilengkapi dengan CCTV di area eksterior seperti di belakang spion itu teman-teman. Nah, untuk interiornya teman-teman bisa lihat di sana. Nah, untuk lampu running yang jalan-jalan itu RGB-nya itu juga sudah include dari karoseri Laksana ya teman-teman. Termasuk ini di bagian depannya. Nah, itu yang running text tadi sudah include dari karoseri Laksana. Untuk daleman toiletnya luxury, pintunya seperti di sana. Nah, itu luxury-nya sudah dapat seperti itu. Kemudian looks eksteriornya seperti ini ketika malam, teman-teman. Yuk, unitnya mau dibawa keluar. Kita rilis. Ini dukrung-dukrung. Kita rilis unitnya, teman-teman. Kita nggak usah ke dalam ya. Untuk interiornya sudah pasti dapat USB charger, Type A dan juga Type C. Ada tutup bagasi plafon dan juga dilengkapi lagi dengan apa ya? Itu sih emergency exit TV, oke lah sesuai opsi ya. Minta satu atau dua. Emergency exit standar dua dan lain-lain lah pokoknya. Ini sudah oke. Di dalamnya di cek ulang, kemudian akan segera dirilis teman-teman. Ini Prima Jaya loyalnya Laksana ya, jadi selalu sering banget bikin di Laksana, setiap tahun pasti ada dari zaman SR2, SR3, oke lah. Prima Jaya cemerlang sejahtera, thank you, pokoknya sudah menghidupi kami karyawan karoseri Laksana. Kita bikin project-project baru lainnya. Oke teman-teman, dirilis dari karoseri Laksana unit kedua Prima Jaya minggu ini dengan spesifikasi yang sama dan juga tipe sasis yang sama. Oke, selamat atas unit ini tertarik ini Prima Jaya 2 unit dari Karoseri Laksana. Ya, tadi Pak, tadi Pak. Ya, yang dirilis secara beruntun. Jadi kemarin sama hari ini. Saya Desain Anto dari showroomnya Karoseri Laksana. Terima kasih. Pak Pon Randu. Dadah.